Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Fikri Alum. Oke teman-teman, hari ini kita main Konami Cup Home Away. Kita memakai klub Barcelona teman-teman. Sebelum masuk ke pertandingannya teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, kita ketemu lawan yaitu Manchester United teman-teman. Oke, dia pakai pelatih Didier Deschamps dengan formasi 4-2-2-2. MU-nya cuma satu teman-teman, yaitu Paul Pogba. Oke, nah kita lihat teman Paul Pogba, Ansu Fati Barcelona. Oke, Neymar-nya PSG. Oke, dah kita coba, kita memakai formasi 4-3-1-2 teman-teman. Oke, main di kandang kita, yang penting main PES. Oke teman-teman, kita coba langsung ke pertandingannya. Oke, bola langsung dari gua langsung ngoper ke Maradona, langsung ke belakang ke Messi. Oke teman-teman, gua pakai Barcelona tanpa striker murni teman-teman. Tanpa striker murni. Oke. Oke teman-teman, bola dari MU kita coba hadangin. Kita tanpa striker murni Barcelona kebuni ya, sekarang udah ada kayak Luke De Jong, cuma saya belum punya teman-teman. Oke, Sergio Busquets langsung Iniesta langsung ke Maradona, Messi. Oke, kehalang teman-teman. Oke, kita coba hadang mau kemana. Dia panjang, kita halang teman-teman. Kita bayang-bayangin. Oke, dia balik ke Muller. Oke, tenang aja. Aduh, kita mainnya butuh buru-buru teman-teman. Oke, kita coba hadangin lagi. Oke, Torresnya kita hadang. Gila, kita main terlalu santai teman-teman, kurang ngepres. Oke, nggak apa-apa. Aldair. Oke teman-teman, kita ketinggalan dengan 1-0. Oke, Maradona langsung De Jong, Maradona lagi, kita langsung Messi, Maradona lagi, Maradona langsung kebaca sama Paul Pogba. Nggak apa-apa, slow. Oke, Messi. Waduh, jelek mainnya, jelek anjay. Oke, kita coba lagi Ronaldinho, oke Messi. Oke teman-teman, permainan gua apa kebaca teman-teman, berantakan. Oke, kita coba hadang Torresnya. Oke, mainnya gitu ya, men, tarik belakang. Oke, bismillah, kita harus bisa baca permainan lawan teman-teman. Kita coba ambil lagi Lenglet, kita langsung des, kita coba Iniesta, kita coba ke De Jong lagi, kita coba langsung Messi, langsung belakang. Oke, kita langsung terus. Oke, bismillah. Aduh, kaki kanan teman-teman ke kaki kiri. Waduh, gila itu Maradona, kaki kirinya bahaya teman-teman. Oke, Frankie De Jong langsung Sergio Busquets. Tutup teman-teman, kita coba main tenang, kita atur lagi permainan kita, kita tata lagi permainan kita teman-teman. Oke, kita bismillahirrahmanirrahim, kita langsung Busquets ke tengah. Kita langsung lagi ke Iniesta, kita coba lagi ke Maradona. Oke, kita letak, coba pressing. Ditutup teman-teman sama Van Dijk. Waduh. Oke. Kita coba lagi Ronaldinho. Oke, nggak apa, Puyol, kita Frankie De Jong, kita coba Ronaldinho, Messi, kita coba ke tengah. Aduh, langsung ditutup teman. Oke, nggak apa. Oke, pelanggaran, kita ambil Torres, kita tutup, pasti Willian ke tengah lagi nih. De Jong, good De Jong, kita coba tata lagi dari belakang. Aduh, ngapain pemain gua ngelawak. Oke, Lenglet, coba Des lagi. Oke Des, kita coba Iniesta, kita harus bisa nyamakan kedudukan. Oke, langsung nih Des sendiri. Oke, good, mau pressing pemain gua juga gitu ya. Oke, mau terupas saja karena kita tidak punya striker murni. Oke, ngapain kamu mau ngasih giveaway, kita coba cetak gol. Maradona, good,
Dah, langsung ditutup teman-teman sama Aldair-nya. Buat teman-teman, babak pertama selesai dengan keunggulan Manchester United. Penguasaan kita bagus teman-teman, 61%. Buat teman-teman, kita masukkan aja si Baginda Braithwaite kita berteman. Dia striker tapi dengan gaya permainannya lari pancingan teman-teman. Kita ini nggak punya striker murni. Nanti akan ada Eto'o, cuman kita nggak tahu keluar kapan sama Konami teman-teman. Pasti kalau Eto'o ada mah kita habis-habis koin ngincer Eto'o, soalnya dia pemburu gol buat Barcelona. Oke teman-teman, bola dari kita mulai dari belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Sergio Busquets, Iniesta, kita tenang aja, langsung De Jong ke Braithwaite. Oke, good Braithwaite. umpannya. Oke, kita coba lagi tutup Iniesta, langsung Messi. Aduh ya Allah, kok gitu mainnya. Kita tutup lagi. Oke, mau kemana kamu? Oke, Sergio Busquets, kita coba lagi. Oke, Braithwaite, mantap sendiri. Gak kekejar sama pemain gua teman-teman. Itu tutup langsung. Oke, dia langsung panjang, tenang aja, masih ada Puyol. Kita amankan lagi, kita coba lagi penyerangan. Jordi Alba ke tengah, kita coba Messi. Pressing. Mantap. Gol. Kita berhasil menyamakan kedudukan teman-teman lewat kaki kiri Lionel Messi. Oke, kedudukan sama teman-teman. Oke, langsung aja ke pertandingan teman-teman, langsung long ball kita tutup teman-teman. Kita ini formasi 4-3-1-2, itu pemainnya kita dari pusat ya teman-teman, sedangkan lawan kita bermainnya agak melebar, yaitu formasi 4-2-2-2. Jadi dia kalau bertahan itu langsung 4-4-2 teman-teman. Waduh teman-teman, kita kecolong. Oh, selebrasi. Oke, nggak apa-apa, tenang bro, tenang, masih menit 65. Oke, kita langsung ke tengah, kita langsung penyerangan langsung. Lawan kita langsung balas cepat teman-teman, kita nggak mau kalah. Kita coba lagi. Kemana kamu? Dia pasti mainnya kelewat sayap teman kan, panjang, tenang aja. Formasi itu enak teman-teman, buat umpan-umpan terobos-terobosnya bagus. Oke, kalau kita formasi 4-3-1-2 itu main 1-2-1-2-nya enak teman-teman, tiktak-tiktaknya itu enak teman-teman. Oke, nah kan enak 1-2-1-2-nya enak. Cuma kalau lawan ini udah formasi sering banget dipakai sama pemain PES teman-teman, jadi mungkin bisa udah ada pada yang tahu cara ngalahinnya gimana. Oke, kita berhasil menyamakan kedudukan lagi teman-teman dari kaki Lionel Messi. Messi dibiarin, kok nggak dijaga. Oke, nggak apa, kita berhasil menyamakan kedudukan teman-teman. Kita harus bisa comeback teman-teman. Oke, tadi kita melanjutkan tadi formasi 4-3-1-2 teman-teman. Ini itu formasinya langsung pusat. Jadi 1-2-1-2. Jadi pemain kita itu banyak dari tengah teman-teman. Pemain lawan kalau nampu tengah kita juga bingung nyerangnya gimana. Oke teman-teman, apalagi formasi ini udah banyak banget yang pakai di PES teman-teman. Oke, sendiri. Wah, anjay, disleting. Kartu merah dong. Aturannya udah unggul. Wah, mainnya jahat coy. Oke, nggak apa-apa. Kita coba tendangan bebas. Oke teman-teman, kita ngambil tendangan bebas. Kita ambil sama Lionel Messi. Oke, lawan kita pergantian Neymar, masukin Neymar dia. Oke, tenang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Gol. Kita selebrasi. Lu tadi selebrasi, kita balas. Enak mental enggak tuh? Oh, selebrasi main sliding aja. Dia kira kita enggak bisa tendang bebas kali ya. Messi ditinggal. Oke, Messi kita hat-trick teman-teman. Hari ini kita unggul 3-2 lawan Manchester United. Oke, mau kemana? Oke, Neymar-nya masuk. Dia masukin Mbappe juga teman-teman. Tenang. Mana lama ada Baginda Braithwaite masuk, semuanya hilang.
Oke, Jordi. Ya Allah, jaringannya ya Allah, ya Allah. Kok gini? Tadi aman-aman aja. Jangan-jangan, ah, Allah. Jaringannya lemot, lemot, lemot. Ya Allah, kok gini? Oke, teman-teman. Kita masih unggul 3-2, masih menyambungkan. Kok lama? Kok lama? Gila. Saat ini pengen gue berkata kasar, teman-teman. Kita main dari awal, habis tenaga, pikiran, malah main kayak gini. Ya Allah, kok masih ada user kayak gini? Ya Allah, ya Allah. Unggul 2-0, 2-1 kita samain. Ya Allah, kita unggul malah kayak gini. Ya Allah, walaupun kita menang, ini laga berakhir. Kalau misalnya kita yang menang, gue juga nggak enak. Nah, menang di mana? Bangke. Laga dihanguskan. Oke, udah teman-teman. Lagi nggak mood. Lagi nggak mood bener. Terima kasih udah menonton channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.